Tadi doktor tengok kaki makcik kan masa buka tadi tu. Macam mana ya keadaan kaki makcik sekarang? Makcik, luka pada kaki makcik tu nampak tak berapa nak bagus. Tapi buat masa ni kita masih lagi boleh buat cuci luka hari-hari dekat klinik lah makcik ya. Mak? Mak okey ke? Mak? Mak! Tolong! Cukup makcik. Nampaknya makcik dah sedar ya. Dah beberapa hari dah makcik koma akibat jangkitan kuman ni. Salam doktor. Macam mana makcik rasa hari ni? Entahlah doktor. Rasa macam letih lah saya. Makcik minta maaf makcik. Kami terpaksa potong kaki kanan makcik lah. Disebabkan jangkitan kuman dan kami perlu selamatkan nyawa makcik. Saya tak ada lah. Ya makcik, kita dah potong hari tu masa makcik dah jatuh koma lah makcik. Untuk selamatkan nyawa kami terpaksa potong makcik. Potong ke doktor? Mau saya nak tengok kaki saya doktor. Mau sekarang saya dah cacat lah doktor. Sabar mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Luka kencing manis merupakan suatu penyakit komplikasi dari kencing manis. Pada tahun 2015, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pesakit kencing manis teramai di Asia Tenggara dan yang ke-10 tertinggi di dunia dengan anggaran yang telah didiagnos seramai 3.5 juta orang. Pada tahun yang sama, 31% dari pesakit luka kencing manis yang dirujuk ke Hospital Teluk Intan telah menjalani pemotongan dan amputasi dari jari hingga ke atas lutut. Kadar kematian disebabkan luka kencing manis adalah pada kadar 13.5%. Pada Januari hingga September 2017, pihak kami telah mencatatkan penambahan sebanyak 2 hingga 3 kali ganda kadar pemotongan kaki dan 4 hingga 5 kali ganda kadar pemotongan tangan disebabkan luka kencing manis. Ini adalah kerana
kurangnya tahap pengetahuan perihal luka kencing manis yang di luar kawalan dan lambat mendapatkan rawatan sekiranya mendapat luka-luka kecil. Saya berharap agar video ini dapat memberikan serba sedikit pengetahuan perihal penjagaan kaki yang baik untuk mengelakkan luka, dan sekiranya terjadi luka, ianya dapat dikesan awal dan dirawat awal sebelum ianya menjadi busuk dan membusuk yang mengakibatkan pemotongan dan kematian. Sekian, terima kasih.